Halo guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini tuh akan membahas banyak info penting. Menyesal mereka yang tidak nonton karena mereka akan ketinggalan banyak info penting. Sepenting apa sih ya? Jadi di video kali ini tuh gua bakalan ngejelasin ada event baru. Nanti tuh event ini tuh bakalan seru banget. Gua berani jamin itu eventnya seru dan eventnya tuh kalian bisa berpartisipasi. Nama eventnya adalah event kejar hadiah. Terus nggak itu doang, di video kali ini juga gue akan menyuguhkan kalian dengan penjelasan terkait update next ya, update yang ada setahun sekali di Mobile Legends ini. Dan ini tuh update besar-besaran. Gua akan menjelaskan secara detail, lagi-lagi secara mendetail kepada kalian apa aja sih perubahannya. Tapi penjelasan gua kali ini tuh akan lebih berfokus kepada item-item di Mobile Legends. Ada yang berubah, ada yang bergabung, ada yang macam-macam deh. Penasaran kan? Ikuti terus videonya ya guys. Kita langsung masuk ke videonya. Oke guys, jadi pertama kita bakal ngejelasin dulu soal event kejar hadiah ini. Baru nanti setelah ini kita akan menjelaskan soal item-item yang akan hadir di update selanjutnya. Jadi event kejar hadiah ini tuh ya, hadiahnya mencapai 1,5 miliar rupiah. Nggak cuman itu, bakalan juga ada item-item di Mobile Legends yang pastinya itu sangat-sangat melimpah ya guys ya. Dengan reward sebesar dan sebanyak ini ya, kali kalian tuh tidak tergiur gitu ya. Astaga, gue juga sebenarnya pengen ikut. Dan periode event ini tuh berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Startnya dari kapan? Catet, gue nggak akan ngulang 2 kali. Kalau kalian lupa bisa balik lagi ke sini nonton ya. Dari tanggal 19 Juni sampai 18 Juli. Ingat, catet, screenshot, oke? Dan setelah periode event ini tuh berakhir, kalian bisa ikut event kejar-kejar hadiah lainnya di Mobile Legends. Dan event ini tuh guys, adanya di YouTube sama TikTok aja. Kayak gimana tuh, kok jadi YouTube sama TikTok aja? Nah, jadi kalian tuh juga bisa daftar event ini tuh di maksudnya pakai satu akun, jadi satu platform satu akun gitu ya guys ya. Terus kalian tuh nggak boleh ganti-ganti akunnya itu sampai periode event itu berakhir ya guys ya. Terus poin pertanyaannya adalah cara daftarnya gimana? Gampang, kalian bisa scan QR yang udah gue tampilin di sini, atau kalau kalian lebih mau sat-set, gue bakalan taro linknya di description box video ini ya guys ya. Jadi kalian bisa langsung daftarin aja akun kalian dan make sure kalian pakai bendera Indonesia ya, karena kalian mau pakai bendera apa cuy? Indonesia Raya lah, Indonesia Pride bro. Karena tuh juga ya, kalau misalnya tuh negaranya tuh nggak sesuai guys sama kaliannya ya, kalian tuh bisa didiskualifikasi gitu. Jadi make sure udah nggak usah aneh-aneh, kita Indonesia Raya Pride gitu ya kan. Oke, udah belum? Lanjut. Yang perlu di highlight lagi ya, pokoknya ini semacam pemberitahuan eventnya dan juga rules yang akan gue kasih tahu. Akun kalian jangan di private sampai tanggal 31 Juli. Dan sebenarnya event ini tuh mekanismenya kalian bikin video terkait Mobile Legends. Kalian juga bisa bikin video sebanyak-banyaknya, karena dari views tertinggi dari video kalian juga nanti akan mendapatkan hadiah-hadiah banyak loh di Mobile Legends. Ya sebenarnya gue pengen sih ikutan event ini karena emang semenarik itu. Kayak siapa sih yang gak mau gitu kan, dengan hadiah sebanyak itu. Kayak udah ada uang tunai, ada juga item-item di Mobile Legends gitu. Gak menutup kemungkinan kalian juga bisa dapatin skin ya pastinya. Tapi ya karena gue baik gitu ya, gue gak akan ikutan event ini kok, demi kalian. Kalian bisa ikut, kalian bisa berpartisipasi, bisa ikut semuanya. Gue gak akan ikutan biar kalian kesempatan menangnya itu lebih besar. Pokoknya kalian harus ikut, gue gak akan ikut, janji. Oke guys, gue bakalan langsung ngebahas soal item-item baru dulu ya. Yang pertama ada Malefic Gun, yang kedua adalah Wishing Lantern, dan yang terakhir adalah Sky Piercer. Gue akan jelasin satu-satu.
Oke, yang pertama di sini gue udah beli satu item yaitu Malefic Gun. Jadi Malefic Gun ini seperti apa? Untuk atributnya ini ada 45 physical attack, 25 attack speed, 15% lifesteal. Jadi item ini sangat amat cocok untuk marksman ya guys ya. Jadi gimana pasif dari item ini adalah bisa meningkatkan jarak dari basic attack kita ketika menggunakan skill. Skill aja dalam 3 detik range basic attack kita akan nambah. Jadi gini. Tuh, jadi di antara hero maksudnya yang ada pokoknya ada lingkarannya kan tadi kalian lihat sendiri. Ini coba kita coba pakai ulti ya. Nah, itu sama aja. Jadi skillnya apapun itu akan meningkatkan jarak. Jadi ini makin jauh MM tuh bisa ngehit kalau pakai item ini. Syaratnya pakai skill aja. Oke, kita lanjut ke item baru yang kedua. Namanya adalah Wishing Lantern. Mungkin terdengar asing, tapi kalian harus tahu dan ingat kalau ini tuh adalah item yang udah dirubah yang kita tahu sebelumnya sebagai Pandora Box. Yang ternyata itu nggak jadi rilis dan diganti dengan Wishing Lantern. Yang pasifnya tuh keluar seperti ulti Cecilion, tapi sebelumnya itu yang dari Pandora Box itu true damage yang mana itu bakal OP banget. Jadi sekarang itu diubah, nih ya, coba kita ulti. Tuh kalian lihat sendiri kak, ada skill-skill seperti ulti Cecilion gitu. Itu dihasilkan dari memberikan damage setara 10% ke HP mereka. Jadi tuh kayak itu untuk setiap ini 800 nih masih di advance ya. Nanti kalau udah rest jadinya 500 nih guys. Untuk setiap 500 magic damage yang diberikan ke hero lawan itu akan memberikan skill-skill proyektil seperti ulti Cecilion yang sudah gua bilang. Tapi ini jadinya magic ya. Enggak jadi true damage. OP banget. Dan yang terakhir adalah Sky Piercer. Jadi Sky Piercer ini tuh singkatnya execute versi item. Kenapa kayak gitu? Dan satu lagi ya, ini tuh adaptive attack. Jadi item ini tuh bisa untuk maksudnya bisa untuk magical damage, bisa untuk physical, bisa semuanya bisa pakai. Kayak gimana kerjanya? Maksud gue execute kenapa? Itu kayak gini. Kita hit musuh ya. Nih, darahnya tuh kalau udah 5% tuh dia bakal langsung mati sendiri. 9999. Itu kayak bakal langsung mengeksekusi. Gua enggak tahu lah ini tuh hero-nya nih jadi cocok kah untuk modelan seperti Karina atau Martis, karena kan mereka nih tipikal hero yang kalau mereka berhasil nge-kill, cooldown dari ultinya tuh akan nge-reset gitu ya, guys ya. Cocok enggak ya buat Kagura? Kita lanjut ke item yang akan di-revamp. Ada dua item. Yang pertama adalah Winter Truncheon yang diubah namanya menjadi Winter Crown. Yang kedua adalah Fleeting Time. Jadi semoga Winter Crown ini tuh yang berubah apanya? Sebenarnya masih sama, bisa nge-freeze kayak gitu kan. Tapi ini tuh sekarang bisa dipakai untuk physical dan magical hero. Ya, jadi sekarang tuh namanya jadi adaptive attack, yang mana ini bisa dipakai, mau kalian pakai MM kalian bisa pakai ini. Tapi ya mungkin karena ini adalah item yang aktif ya. Jadi kalian kalau pakai ini kalian nggak bisa pakai WOM ya untuk hero-hero physical. Fleeting Time ini yang diubah sebenarnya sama kayak Winter Crown. Dia tuh sekarang nggak cuman untuk magic ya, ini juga bisa untuk hero-hero physical nih ya. Gue biasanya sering tuh pakai hero-hero yang physical gitu. Tapi kayak pengen beli fleeting buat apa? Kayak wasting kan. Sekarang fleeting bisa dipakai untuk hero-hero physical. Juga ada tambahan HP-nya. HP-nya tuh bakal lebih banyak dari yang sebelumnya. Lanjut, ada lagi item yang di rework ya. Tadi tuh ada item baru, ada item revamp, dan ini rework. Rework. Yang pertama ada Glowing Wand. Glowing Wand itu jadi nyatu, dia bersatu, dia jadi hybrid sama NOD. Jadi sekarang kalian kalau beli Glowing itu pasti udah satu sama NOD. Namanya yang sekarang tuh adalah Glowing Wand, tetap Glowing, maksudnya namanya jadi Glowing Wand. Tapi Glowing Wand ini menyatu sama NOD, jadi masih sama, cuman bedanya nih nyatu, dia jadi makin kuat nih itemnya bersatu guys soalnya. Lanjut lagi ada Clock of Destiny yang semakin kuat, karena COD ini kan udah jarang banget kita temui gitu ya. Jadi sekarang COD tuh kayak lebih bisa nge-poke lebih maksimal gitu, pokoknya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Lanjut ke War Axe dan Bloodlust. Dari dulu gue mikir nih item kenapa sih dua sama, kayak modelannya tuh mirip gitu guys. Akhirnya di update ini mereka akan bersatu menjadi jadi War Axe juga, namanya War Axe ya, War Axe. Cuma dia bersatu sama Bloodlust ya. Lebihnya bedanya di mana? Bedanya sekarang tuh War Axe itu seperti sebelumnya, cuman dia tuh akan menambah spell farm dan damage tambahan sekaligus. Pokoknya jadi banyak banget item-item OP karena mereka bersatu ya guys ya.
Lanjut, kita lanjut ke Queen's Wings ya. Jadi Queen's Wings ini sekarang tuh lebih kuat lagi untuk fighter-fighter ya guys ya. Pokoknya tuh sekarang tuh HP-nya tuh jadi 600, terus sekarang tuh jadi adaptive attack. Lagi-lagi ini bisa dipakai untuk magic dan physical. Jadi update ini tuh lebih banyak ke adaptive attack ya. Item-item tuh diubah jadi bisa untuk magic dan physical kebanyakan. Kita lanjut lagi ke Thunder Belt. Jadi Thunder Belt ini perubahannya tuh terletak di jadi tuh nanti item ini tuh akan memberikan hybrid defense permanen yang dapat ditingkatkan. Ditambah juga dengan atribut-atribut yang berubah seperti ini tuh jadi sekarang tuh jadi ada physical defense. Dan cooldown sama mana regen dari Thunder Belt ini udah hilang, tapi diganti dengan movement speed yang lebih tinggi. Mikirnya apa? Franco. Oke, next ada Twilight Armor. Jadi tuh Twilight Armor ini tuh bakal berubah kalau kita nerima damage lebih dari 800 dan sekali serangan damage yang diterima akan berkurang beberapa persen tergantung dari HP kalian nantinya ya. Pokoknya bakal lebih worth lah ya untuk hero tank-tank yang ngelawan MM atau apapun yang kritikalnya tinggi, pasti Twilight Armor jawabannya. Nah, segitu dulu aja pembahasan event dan penjelasan dari item-item yang akan hadir di update next selanjutnya. Oh ya guys, pengen ngingetin lagi, jangan lupa ikutan event yang tadi ya. Oke, sampai bertemu di next video. Jangan lupa persiapkan diri kalian untuk update next ini ya guys ya. Dadah.